Hai semuanya, selamat datang di Ima Pandam Channel. Nah, hari ini aku mau tanam bunga matahari aku, ini yang giant. Giant bahasa Indonesianya apa sih? Monster ya? Apa yang gede gitu? Pokoknya ini sunflower ini tingginya itu 2 meter sampai 3 meter gitu deh. Oke, aku mau tanam di kebun sekarang karena ini udah gede. Udah cukup tinggi untuk dipindah ke kebun. Jadi sekarang aku tanam di kebun. Ayo ikut aku yuk. Liatin gimana aku tanam sunflower ini. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hidup ya sayangku. Cuman gitu aja sih, gampang cara tanamnya. Bunga matahari itu bunga yang sangat super gampang untuk ditanam. Oke. Nah, setelah tanam bunga matahari, tidak lupa dikasih slug killer supaya tidak dibantai siput dan kawan-kawan.
Nah, teman-teman, aku udah selesai tanamnya. Jadi dari sini sampai pohon kiwi di sana itu adalah bunga matahari giant yang tinggi 2-3 meter. Sementara yang dari ini, di sini juga ada. Ini hasil dari mungut. Tupai kan makan biji bunga matahari ya, dan kadang-kadang mereka sembunyiin di tanah dan dia tumbuh, dan aku pungut, aku tanam di sana. Oh ya, ini bunga, ini pohon kiwi. Nanti aku bikin video berbeda ya, tentang khusus untuk kiwinya aja, karena aku ada dua macam kiwi. Ini yang hijau, ada lagi yang warna kuning. Kemudian ya, ini bunga matahari yang dari Indonesia. Aku juga taruh beberapa di pinggir-pinggir rice bed kita. Oke, dan aku mau tunjukin bunga matahari yang udah aku tanam sebelumnya ya, yang dari Malang waktu aku liburan di Indonesia bulan Februari kemarin. Jadi dari ujung sana ini semuanya sampai ke ujung sana, sampai batas pohon kiwi yang ini nih ya, itu adalah bunga matahari dari Indonesia. Aku nggak tahu tingginya seberapa, but we'll see. Dan selesai. Sudah selesai tanam bunga mataharinya, dan tunggu update-nya di mungkin beberapa bulan ke depan di musim panas. Dan terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe. Salam dari Inggris dan sampai jumpa.